Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama Agus Oyeng dari Jayakarta News Channel. Siang ini saya akan mengunjungi Kedai Debago yang terletak di Kawung Luwuk, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Teman-teman yang menggunakan kendaraan dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000, mobil ataupun motor, sedangkan biaya masuk gratis. Kedai ini menawarkan dua area, indoor dan outdoor. Untuk indoor, memiliki bangunan 3 lantai. Lantai 3 menjadi spot favorit para pengunjung, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang indah. Yuk teman-teman, kita coba naik ke atas. Nah, disinilah teman-teman, tempat favorit para pengunjung. Dari atas ini, teman-teman dapat melihat pemandangan alam yang indah, berupa hamparan persawahan dan pepohonan yang hijau. Sejauh mata memandang, akan tampak juga view Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak yang begitu megah. Selain pemandangan alam yang indah, makanan dan minuman di tempat ini juga tidak terlalu mahal. Pesan apa ini? Pesan kentang. Kotak goreng. Pedel goreng. Pasta udah ada. Thank you.
Nah teman-teman, setelah puas di lantai atas, sudah melihat pemandangan alam yang indah, berfoto-foto, nah kita coba turun ke bawah melihat lantai dasarnya. Inilah teman-teman, suasana kedai Debagu di lantai 1. Ada arena bermain untuk anak seperti ayunan, prosotan. Wah, ada toge goreng juga sini, Mang. Ada toge goreng. Satu porsi berapa tuh, Mang? Satu porsi 15. Begitulah teman-teman kunjungan saya hari ini. Sampai berjumpa kembali.